Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini. Dipetik daripada Malaysia Kini, 7 Oktober 2021. Tanya saksi pendakwaan mengapa mereka berbohong, kata Rosma Mansor. Rosma Mansor memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahwa hanya saksi pendakwaan yang tahu mengapa mereka berbohong dan memberi keterangan palsu terhadapnya dalam kes rasuah projek Solan. Isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata demikian apabila setiap kali timbalan pendakwa raya utama Gopal Sriram mengasaknya berhubung dakwaan bahawa saksi-saksi itu bersekongkol dengan Jabatan Peguam Negara AGC untuk menyalahkannya. Semalam, Rosma, 69 tahun, menangis semasa perbicaraan dan mendakwa bahawa kes terhadapnya adalah pendakwaan terpilih dan berniat jahat. Dia juga mempersoalkan mengapa saksi pendakwaan tertentu seperti Menteri Pendidikan ketika itu Mahathir Khalid, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Madina Mohamed dan alias Ahmad, bekas pengarah urusan Jepang Holding Sdn Bhd, Saidi Abang Samsudin dan Rizal Mansur yang kemudiannya dinafikannya sebagai pegawai khas tidak dikenakan sebarang pertuduhan berkaitan dengan projek yang diberikan kepada Jepang Holding. Rosma mendakwa bahawa pihak pendakwaan daripada mendakwa saksi-saksi berkenaan membawa mereka untuk memberi keterangan dan menuding jari terhadapnya yang tidak memiliki sebarang jawatan rasmi dalam kerajaan dan kuasa untuk meluluskan projek itu. Semasa pemeriksaan balas terhadap Rosma hari ini, Sriram mengajukan beberapa soalan mengapa saksi-saksi berkenaan sanggup berbohong. Setiap kali Rosma akan menjawab, itu kamu kena tanya kepadanya. Namun semasa asakan oleh Sriram, dia mengakui bahawa dia tidak pernah bertengkar atau mempunyai masalah dengan mereka sebelum ini. Sekian, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.